kuahnya aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tur Jalin Ken. Kali ini kita ketemu lagi bersama Bon Cabe. Bon Cabe, nggak kelihatan ya? Tidak pedas. Kali ini kita mau mencoba eksperimen es krim Bon Cabe. Sebenarnya udah ada ya kayak es krim wafer yang ala Jepang itu pakai saus tapi ya. Terus kita mau Bon Cabe yang level 15. Ini kita pakai Waltz Cornetto. Mari kita langsung buka saja ya. Jangan dong, jangan. Inyalah. Ora. Ini tadi rusak di jalan. Pengen ya. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini dan belum subscribe, subscribe. Boleh diklik dulu. Ya. Wah. Oh, alah. Gampang banget sih. Nih, jangan ditiru ya. Ini yang varian pakai Oreo di atas. Gue tutup. Kurang bete. Ini atasnya Oreo. Oreonya kita makan dulu. Cabenya masih disegel. Ini kita kletek biar kelihatan. Cara sekarang udah tahu cara buka Bon Cabe. Sekarang kita mau coba nih ya, pakai itunya tuh biar nggak kebanyakan. Oh iya, maaf, ditutup dulu biar lubangnya yang kelihatan dikit. Kelihatan ya ini, coba. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dingin, pedes. Kayak rujak buah. Ini kayak lembu gurih-gurih sini mie. Iya, ada asin-asinnya. Karena sifatnya Bon Cabe itu bubuk, belum kita nempel aja itu udah langsung nyegrak di apa ya, tenggorokan itu. Boleh dikasih tahu ini apa gimana rasanya, Dul? Gimana? Sepertinya menikmati sekali. Aja dulu ya. Aja kebiasaan dong tuh. Gimana sih ya? Ilatnya panas. Udah ya. Udah. Ditutup. Ini wafernya belum
Senang gigit. Panas sekali. Oh, aduh. Kurang menantang kalau dikit. Jadi bon cabe itu enggak cuma bubuk cabe doang ya. Ada bawang sama garamnya kayak aida kayak gitu. Jadi begitu kita udah dideketin itu langsung kerasa itu. Jalannya udah mau batuk aja. Tanpa air guys. Tidak pedas. Kirain di bawahnya apa? Es ini dong panas. Loh, sejak kapan es krim itu panas? Dari puncak beli. Es krim panas. Buat yang mau beli es krim panas, silakan. Es panas. Taburi puncak beli. Sensasi makan es krim panas. Es krim panas. Es krimnya panas. Menggoda sekali kelihatannya. Kelihatannya aja. Puas. Minum ya. Habisin dulu baru minum. Diliatin dong. Gak banyak. Mirin. Nah. Tuh Anda kemeringat. Maka. Iya. Makan aja lah. Bisa makan es krim tapi kemeringat. Es krimnya panas. Kayaknya enak banget. Dulu motor gede. Siapa ya? Motor tiga dua. Buku. Banyak motor ini. Motor mana? Untung. Enggak dulu. Hah? Ya. Kalau motor siapa sih? Siapa? Kalau motor siapa? Loh, ada tamu nih, dada dulu. Halo, yang ini nih, Bapak Ketun. Ada tamu dadakan ini, tanggung dadaki. Engkau lamung gitu dong yang rekod ya. Oke, halo, rekod dong. Mulai kok. Tapi balik ya, langsung kaya nanti balik. Tinggal dua kali makan lagi ya. Terakhir harus kita pakai pencapai yang banyak. Mau gak dicapain mas? Oh, mau gak mas? Ini es tapi panas gitu loh. Makanya jadi gak enak mas. Ya wilah. Nyerah? Udah harap maning? Nyerah? Temenam? Iya. Nyerah? 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 Kalau di video kayak gini udah ada yang nyerah berarti amat sangat tidak boleh ditiru di rumah ya. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe.
komen, share, dan gimana sih ngomongnya? Ya, silakan. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Nah, ya kayak gitu. Karena ini channel masih kecil, bantu kami mengembangkannya. Terima kasih sudah menonton. Semoga Anda terhibur dan bermanfaat. Oke. Ayo. Udah. Pansel ini. Tidak pedas. Kok pedas? Oh ya, ini nyongrok ya. Tidak pedas. Wah. Itu panas.